tak bacakan itu. Buah jeruk dibelah dua. Ada jeruk ini. Tolong dibelah dua. Dicicipi manis rasanya. Nah, ini maksudnya biar dibungkus nanti ya. Kalau dikatakan asam tadi. Buah jeruk dibelah dua. Dicicipi manis rasanya. Lama kita tidak bersua. Lihat wajahnya sudah semakin tua. Mas Ringo terutama. Hitam rambutnya semir. Enggak ya, musik ya, damai. Ada lagi. Semangka manis beli di toko buah. Ada ya? Di toko buah apa di mana? Di Pasar Sumberjo, tak jauh dari sini. Kalau di Jogja enggak mungkin. Reuni ini sangat membuat hati bahagia. Betul? Insya Allah betul. Tapi iman harus dijaga, sebab bisa jadi CLBK. Bahaya. Bahaya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mas Sofian kok senyum-senyum? Jangan-jangan ada, Pak. Ya? Ada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari ini masuk kategori siang atau pagi? Tadi kan soalnya katanya jam 8. Pagi deh. Alhamdulillah. Kita bersyukur berkumpul di rumahnya Mas Dini. Dan walaupun tidak bisa hadir semua, ini ya, tapi insya Allah ini sudah memenuhi korum ya Mas Dini. Karena kalau hadir semua nggak cukup. Kasihan Mas Didin, gak cukup. Salam. Monggo, selamat datang Mas Wahyudi. Dulu ini yang paling pintar Mas Wahyudi ya. Jadi dalam reuni itu selalu yang dikenang itu adalah yang paling pintar atau yang paling nakal. Saya gak mau ngadakan yang paling bodoh. Saya paling mau pintar itu masih kenal itu ya. Sama yang paling nakal. Oh, saya tengah-tengah enggak. Nah, ini biasanya selalu dikenang. Gitu ya. Makanya saya selalu mengenang Mas Niko. Karena masuk yang paling pintar. Tapi yang sedang-sedang kayak saya itu dulu biasa ya, biasa aja. Saya netral. Saya Mas Didi, Mas Ujo itu netral, biasa dulu. Netral. Sekarang nakal. Berisi nakal loh. Ya, mending mantan nakal daripada sekarang nakal. Mending sekarang mantan nakal daripada dulu. Oh, mantan nakal ya. Mending mantan. Mantan apa lagi? Mantan preman daripada mantan kiai atau mantan ustaz. Oh, bahaya. Mas Wahyudi, Bu. Dok, ini mana tadi orang di sini? Bukan pindah. Mau Mas Wahyudi sini, Mas? Alhamdulillah. Keluar asuh. Mana ini Mas Sujud, Mas? Siapa namanya kan cepat kan ya? Mas Sujud on the way. On the way. On the way. Yeah. Dan segera sampai sini. Nah, jadi pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi ajang silaturahim, silaturahim. Jadi sebagaimana harapannya Mas Didin. Sebenarnya Mas Didin ini Ustaz Didin sebenarnya. Waktu di SMA, Masya Allah. Tiap hari itikaf. Itikaf. Ya. Jadi ketika musik, bukan ini kami baru. Musik pokoknya musik. Oh, Masya Allah, waktu SMA ya. Cuman waktu SMA kita pisah-pisah ya. Ada yang di SMA Jenggawa saya ini. Ada yang di SMA Ambulu, Mas Wahyudi ya. Kan SMA siapa lagi itu? Ambulu. Ada yang di STM. Mas Wilko termasuk yang di mana? Belum, pas sama ini keren ya. Pindah. Kalau itu di SMC yang karangannya. Oh gitu, masya Allah, sangat teladan ya, luar biasa. Pinternya. Iya. Kalau dosen kan ada dosen luar biasa, ini ada murid luar biasa. Itu ngomong ngalor loh. Ya gitu, jadi makanya pas tadi. Jadi ini pertemuan perdana ya.
Alhamdulillah pas. Setelah berapa tahun? 18. Berarti waktu itu kita belum balik. Belum. Masyaallah, belum balik. Kalau yang putri mungkin sudah ada yang balik baru mungkin waktu itu ya. Mungkin ingat-ingat lah. Sudah balik apa belum? Sebab memang kalau di dalam Islam itu kan ada tingkatan-tingkatan. Ada namanya kalau masih anak-anak itu dulu kita masih coba. Kita itu dulu masuk kategori anak-anak atau bukan berdasarkan psikologi perkembangan di dalam Islam ini. Jadi ada namanya. Kalau proses ini disebut dengan tufulia. Tufulia itu anak-anak. Dari lahir bayi itu masuk anak-anak. Dari lahir ke perut 0 bulan sampai